Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menyiapkan 1.800 polisi di Papua untuk membantu KPK terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas NMB. Terkait dengan kasus Lukas NMB, kami telah menyiapkan 1.800 personil di Papua dan kami siap untuk membackup apabila memang KPK meminta. Jadi tentunya kami juga mendukung penuh pemberantasan korupsi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.